Tim gabungan Polres Lumajang Jawa Timur menangkap ratusan remaja yang sedang melakukan aksi balap liar pada Minggu pagi. Polisi terpaksa mengejar para pembalap liar itu hingga ke kebun tebu. Mengetahui polisi datang, para remaja yang sedang melakukan aksi balap liar maupun yang menonton di jalan lintas selatan Desa Bago, Kecamatan Pasirian, langsung kabur menyelamatkan diri. Bahkan ada yang lari hingga ke kebun tebu. Polisi kemudian mengejar dan berhasil menangkap mereka. Penangkapan ini bermula dari banyaknya laporan masyarakat yang resah dengan adanya aksi balap liar di jalan lintas selatan setiap hari Minggu pagi.